sejahtera kepada semua penonton rancangan Music. Okey, mesti anda tertanya-tanya siapakah artis kita minggu ini? Okey, Masya bagi pun bayanglah ya. Dia adalah seorang jejaka yang tampan. Dia mengasah bakatnya bersama dengan choir gerejanya. Lepas itu dia mengikuti pula pertandingan menyanyi Bintang RTM pada tahun 2007 dan berjaya menyandang juara Bintang RTM pada tahun 2007. Ha, tak tahu dah? Tak boleh agak dah? Ha, kalau tak boleh agak, jom kita saksikan artis kita minggu ini. Awalnya, Ray mahu menyambung pengajian di Aswara dalam bidang muzik gitar dan drum. Tetapi kerana tiada kekosongan, membuatkan Ray akhirnya memilih vokal klasik sebagai subjek pengajiannya. Menurut Ray, menyertai Bintang RTM 2007 hanyalah suatu kebetulan. Kerana pada waktu itu, beliau hanya sekadar mahu menemani rakannya untuk datang uji bakat. Namun, atas saranan Datuk Mukhzani, Ray turut menyertai uji bakat ini dan rezeki berpihak kepadanya apabila dia berjaya dinobatkan sebagai juara Bintang RTM 2007. Mula-mula tu bila saya menyambung pelajaran di Akademi Seni Kebangsaan Aswara, masa tu kos gitar, kos drum semua penuh. Yang ada pun tinggal vokal. Itu pun bukan vokal pop atau vokal klasik. Di sanalah saya bermula. Saya mau patah balik, dah jadilah belajar di sini, mau balik Sabah, tapi duit sudah dibuang kan untuk tambang, hotel situ. Jadi ambil sajalah klasik. Tetapi selepas 2-3 tahun lepas tu belajar, baru kita tahu betapa pentingnya nyanyian klasikal bila diaplikasikan pada nyanyian pelbagai genre nyanyian ni. Dan di sanalah saya punya nyanyian bermula. Sebab dulu saya ni bukan penyanyi, saya musician, pemain drum. Itu dia. Situlah lepas belajar di Semenanjung 2005. Juga sebenarnya boleh dengar dia celoteh di stesen radio Vogue FM, di mana Vogue FM ni adalah singkatan Voice of Kinabalu. Ray sebenarnya dah jadi DJ. Okey, macam nak mengopi, jom kita layan dulu music video Kita Orang Sabah dari Ray Kimara. Hai. Sayang, aku bapak, mbak cedang
simple saja, bukannya susah. Tapi hati ini jujur sama kamu, saya sayang orang Sabah. Selain berbakat besar dalam bidang nyanyian, Ray sebenarnya pandai main alat muzik. Contohnya seperti gitar bass, drum dan juga keyboard. Hebat tak? Bakat, kelulusan dan pengalamannya digunakan sebaik mungkin. Kenapa Mas cakap macam tu? Sebab sebenarnya Ray ni dia mengusahakan orang kata apa, studio muzik bersama dengan adiknya. Hebat tak? Oh, hebat, tepuk lagi. Ray juga sebenarnya adalah tenaga pengajarnya. Apa nama studio tu? Jom kita tengok. Fortissimo Music Studio yang diusahakan oleh Ray bersama adik lelakinya Rowell sejak 7 tahun lepas yang bermula dari rumah, kini telah dibangunkan atas tinggalan car wash yang diubah suai menjadi sebuah studio muzik yang mempunyai kelengkapan bagi mengendali kelas vokal, kelas piano, keyboard dan pelbagai lagi. Ya, memang ini adalah idea daripada kami bersama, saya dengan abang saya, Ray. Sebab memang kami start mengajar daripada masa di Aswara lagi. Selepas kami balik sini, kami tiada tempat untuk mengajar. Pada 2012, kami mendubuhkan dulu Fortissimo Music Studio ini. Tapi pada tahun 2013, saya menyambung lagi pelajaran saya di University Malaysia Sabah lah, dalam jurusan muzik juga. Dalam jurusan muzik, major in classical piano. Di sana saya mengambil ijazah sarjana muda. But at the same time, kami run juga music school inilah. Pada awalnya, Genevieve Valentinus, iaitu ibu kepada Ray, kurang menyokong minat Ray terhadap bidang muzik dan beliau selalu berharap Ray akan memilih bidang lain untuk dijadikan kerjayanya apabila tamat belajar dalam bidang muzik. Namun, siapa sangka dengan kemenangan Ray menerusi bintang RTM 2007 membuka mata ibunya untuk terus memberi restu agar Ray terus berkecimpung dalam bidang nyanyian yang dicintainya. Rene seorang budak yang tidak juga terlalu nakal. Memang dari kecil dia menunjukkan bakat lah. Dan menyanyi itu memang sudah ada sejak dari tadika. Tidak ada masalah sangat untuk menjaga dia sebab dia tidak
begitu nakal lah. Dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5, dia tidak begitu banyak keluar lah. Yang saya dapat tahu, dia ada kumpulan-kumpulan di sekolah lah, sekolah St. John. So di sana lah dia mengasah bakat lah, saya nampak di sana. Dan alam remaja dia pergi meneruskan pembelajaran di Kuala Lumpur, di Aswara. Ray Kimara telah mendirikan rumah tangga dengan Valeria Velo Paulus pada 1 Mac 2014 dan kini bahagia bersama anak-anak mereka. Dia yang mau jumpa saya sebenarnya. Ah, tidaklah. Masa itu baru habis belajar di Aswara. Show lah, sana sini. Lepas itu pertemuan kami ini tidak dijangka. Sebab masa itu saya panggil kawan-kawan saya untuk datang pergi rumah. Kita orang jamming. Tiba-tiba menerusi kawan saya itu di belakang ada seorang awe. Re, kenalkan ini awe Sabah, mungkin kenal. Saya nampak daripada hari itu saya jatuh cinta. Itulah ketubat pertemuan kami di Ceras Batu 9. Kembali tentang topik Ray Kimara. Ha, Masya rasa dia memang layaklah menang juara bintang RTM tahun 2007. Sebab suara dia yang begitu lunak, begitu merdu, begitu mengasyikkan. Tapi kan, ini antara kita-kita lah. Jangan bagi tahu dia. Masya sebenarnya gelarkan dia sebagai Josh Groban Sabah. Sebab apa? Sebab bila dia bersuara, bila dia menyanyi, macam ni suara dia. Abaikanlah suara Masya nanti pecah pula cermin dekat sini. Okey, Masya nak mengopi sekarang ni. Jadi jom kita layan dulu music video dari Ray Kimara. Seikhlas hatiku. Ikhlas ke? Jom kopi. Kita
kekasihku. Tadi Ray kata dia meminati muzik rock kan? Jadi kalau dia meminati muzik rock, mestilah dia tak asing lagi dengan lagu-lagu rock dan juga orang kata pelopor muzik rock sekitar 80-an hingga 90-an kan? Salah seorangnya adalah Allahyarham J.S. Kevin, iaitu pengasas kumpulan Ekspedisi yang telah 17 tahun meninggalkan kita. Jadi jom kita tanya Ray, kenal ke tidak ni? Sebut saja J.S. Kevin, memang kita tahu karya-karya dia pada penglibatan dia 80-an dalam arena music rock. Nak juga telah mendidik kumpulan Ekspedisi dan beberapa kumpulan rock lain. Dan inilah saya cakap, kerana kualiti dan juga jasa yang telah ditinggalkan dalam menghargai muzik di Malaysia, dalam industri muzik Malaysia, membuatkan nama dia sampai sekarang kita tetap ingat bahwa J.S. Kevin merupakan pelopor muzik-muzik rock yang telah melahirkan kumpulan-kumpulan rock seperti Ekspedisi dan lain-lain sehingga ke hari ini. Sebuah album tribute khas telah diterbitkan untuk Allahyarham J.S. Kevin dan ia diberi tajuk Tangisan di Gelanggang Fana, di mana ia menghimpunkan lagu-lagu yang tidak sempat dirakam semasa beliau masih hidup. Album ini mengandungi 8 buah lagu dan antara penyanyi-penyanyi hebat yang terlibat adalah seperti Ali dari kumpulan Ekspedisi, kita ada Andy Flock Poppy, kita ada Muz dari kumpulan May, Faizul dari Rock Orang Kampung dan ramai lagi penyanyi-penyanyi yang hebat. Artis rock yang Ray mahu berduet adalah Bon Jovi. Namun menurut Ray, dia amat terkesan dengan karya Allahyarham Syamrin yang turut menjadi idola buat diri Ray. Bagi Ray sendiri, setiap tahun pun setiap era nyanyian ataupun genre dia berlainan. Contoh mana-mana lagu era 70-an, 80-an, kita cakap dia berhantu atau lagu tu. Maksud dia macam kita ingat sampai sekarang. Lagu-lagu sekarang terbaik, tetapi dia terlalu banyak. Kepada para-para penyanyi atau para-para pendatang baru, kena berhati-hatilah. Jangan orang cakap tu sekadar ada lagu, lepas tu terus blast menggunakan medium media sosial ataupun yang paling berkesan sekarang adalah radio untuk terus push lagu. Sebab kita mau kita punya lagu bukan setakat 2-3 bulan, tapi kita mau terus bertahun-tahun yang sampai diingati zaman sekarang. Okay? Lagu, rock, music, teknologi, semua ada. Tapi paling penting tu adalah penghasilan sesebuah karya itu. Itu yang kita mau, the quality of the song. Perancangan terkini Ray, beliau mahu mengeluarkan album yang mengandungi 10 lagu dalam bahasa Kadazan Dusun dan menurut Ray, album tersebut masih lagi dalam proses. Baiklah, sampai sini sahaja untuk episod kali ini. Semoga artis jemputan kita minggu ini dapat memberikan anda sedikit inspirasi, semangat untuk terus berjuang dalam apa pun bidang anda ceburi, sama ada muzik ke apa-apalah. Dan kepada peminat Allahyarham J.S. Kevin, semoga kita terus menghargai karya-karya yang ditinggalkan oleh beliau. Baiklah, kita jumpa episod yang akan datang sama dengan saya, Musha Milan. Assalamualaikum.